untuk awalnya ya normal ya. Setiap pacar pasti cemburu. Tapi memang aku terus ini, aku terus kasih pengertian, aku benar-benar jelasin lah, jelasin supaya dia tenang juga dan syukurnya dia juga bisa menerima, dia sangat berbesar hati untuk bisa menerima keadaan aku juga. Dan yang pasti aku juga gak mau menggunakan keadaan inilah. Ibaratnya kayak bermain di belakang. Kayaknya itu bukan aku. Sampai sekarang masih banyak tuh yang nge-DM gitu. Iya, sampai sekarang masih banyak. Itu ngajak kenalan atau gimana? Atau ngajak ketemu atau gimana sih mungkin dari mereka tuh? Mereka awalnya memang kasih support. Tapi memang kebanyakan ketika kita membalas, mungkin sebuah kesenangan untuk mereka. Dan ada juga yang jadi obrolannya panjang. Sampai pernah ada yang ngajak ketemuan? Ketemu langsung gitu dalam artian? Ada yang ngajak ketemuan, tapi maaf aku belum sempet, belum punya, belum ada waktu. Nanti ya aku akan urus sih, akan aku atur waktunya untuk